welcome back my YouTube channel. Sorry banget ya, aku udah lama banget nggak konten karena lagi banyak banget aktivitas. Hari ini aku bakal review nih, masih di Davina ya, Davina series glowing. Aku bakal review ini, tapi berhubung karena aku tuh nggak pakai series glowing, jadi series glowing yang aku review hari ini itu aku bakal kasih ke kalian itu secara gratis. Nanti buat salatnya itu bakal aku tulis di rules ya. Itu salatnya gampang banget. Nanti kalian bisa DM aku lewat TikTok, oke? Yang pertama kita bakal buka. Ini bener-bener masih baru ya guys. Kita bakal buka dari ini dulu ya. Nih special wash ini ya. Special wash itu cuma dibuka ini aja. Oke, aku rusak-rusak banget. Bentar ya. Ini buat facial wash. Nah, facial wash harus dibuka dulu guys. Ini kalau baru pertama dibuka tuh dia kayak tumpah gitu. Ini buat series glowing, itu warnanya cantik banget ya, warna pink. Kalau saya school tuh warna gold, ini tuh warna pink gini. Oh, ini lembut banget. Ini ya, ini buat series glowing gini. Kalau di tangan, tuh lumer banget kan, mana sih? Nih, ini buat series glowing ya guys. Tapi ini wanginya kayak apa ya, enak sih wanginya, kayak parfum-parfum gitu deh. Kita lanjut buat toner. Ini juga masih segel ya, jadi baru aku buka. Tapi oh ya, untuk series glowing ini buat kulit yang normal cenderung sensitif ya guys. Jadi kalau yang buat jerawat atau dan lain-lain jangan sih ya, jangan pakai ini. Jadi kalau yang jerawatnya masih ringan, ringan-ringan aja, yang masih on off itu nggak apa-apa pakai series glowing. Cuman ditambah kayak obat jerawatnya, kayak gel acne kayak gitu kan. Ada juga yang kayak dari produk-produk lain itu yang khusus buat jerawatnya, krim totalnya itu ditambah itu ya. Untuk series glowing ini itu klaimnya sih buat kulit sensitif ya guys, jadi bisa buat kulit sensitif, kulit normal juga bisa pakai. Ini untuk toner sama tuh. Untuk tonernya dia kayak kayak begini. Nih tonernya juga kayak gini, dia warnanya pink isinya tuh ya. Warnanya pink, baunya juga hampir sama facial wash-nya. Dan next buat serum dulu ya. Nih, serumnya kayak gini, isinya 10 ml. Kita bakal buka, ini juga masih disegel. Ini buat si serumnya. Ini aku nggak sampai kulit ya guys, nanti kalau misalkan buat kalian jadi nggak terkontaminasi sama kulit aku. Ini buat serumnya. Gila sih, ini enak banget, sumpah. Ini buat serumnya. Kalau diaplikasiin ke tangan, auto glowing banget dong tangan. Ini juga enak banget. Ini buat serumnya. Serius, bagus banget. Tapi kalau buat aku sih kurang cocok sama series glowing karena
tipe kulit aku tuh kering banget, jadi kalau pakai glowing itu kulitku makin kering. Dan aku udah enak di series glow. Jadi buat kalian yang mau nih series glowing yang udah aku buka, kalian bisa baca rules-nya. Kayak cuman kalian bisa komen di TikTok aku, nanti bakal aku pilih salah satu dan bakal aku DM. Nanti setelah aku DM kalian bisa kirim alamatnya, oke? Ini day cream. Iya, untuk day creamnya itu tuh sama banget sama day creamnya si Gold Series. Cuman dia itu beda di SPF-nya aja. Jadi SPF-nya glowing. Nah, SPF-nya si Gold itu lebih tinggi daripada si glowing tuh. Sama aja kan, krimnya tuh sama aja. Nah, aku punya series Gold yang aku pakai deh. Nih. Ini ya guys, nih ini series glowing yang baru aku buka. Nih ini series glowing ini baru yang aku buka tadi, dan ini series gold yang aku pakai. Ini series gold yang aku pakai tuh, serius isinya tuh sama dari segi ya, ya. Ini yang series glowing. Ini series glowing ya guys, dan ini series gold. Tuh sama kan, nggak ada bedanya. Ini series gold dan ini series glowing, itu sama, teksturnya sama, warnanya juga sama, lightnya juga sama, cuman beda di SPF-nya aja. Karena kulit sensitif itu biasanya nggak bisa pakai SPF tinggi ya guys. Tapi untuk itu sih aku juga kurang paham. Karena buat kulit aku sendiri, aku pakai SPF yang 30 itu aman. Sampai sekarang aku pakai untuk sunscreen itu pakai SPF 30 yang dari mereknya Emina. Kalau udah coba sih beberapa sunscreen dari merek lain, aku agak kurang cocok, jadi aku cocoknya di Emina. Oke, ini buat day creamnya. Sekarang terakhir ini buat yang night cream. Kita buka dulu ya. Wow, ini night creamnya guys tuh. Kelihatan kan? Kalau si night creamnya ini itu beda banget sama dari night creamnya si Gold. Karena aku kan pernah pakai nih yang series glowing cuma satu paket doang, itu aku pernah pakai. Kalau yang series glowing tuh kalian bisa lihat, itu tuh creamy banget, kayak yang nggak ada lengket-lengketnya sama sekali tuh, enak banget. Ini kalau series yang glowing tuh terbalik-balik ini. Ini series glowingnya. Nah, untuk series glowing itu tuh nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. Jadi waktu di aplikasi ini pun enak banget. Udahnya itu tuh bener-bener nggak berat. Tapi kalau series yang gold itu tuh sedikit lengket. Bener-bener yang kayak seudah pakai itu tuh agak susah diaplikasiin. Kayak dia putih-putih kayak gitu, gimana sih ya? Next aku bakal buat video deh. Skincare malam ya, jadi itu bakal kayak putih-putih gitu dan agak lebih lengket baunya juga, wanginya. Kalau dari series glowing itu baunya nggak pekat banget, enak deh, enak banget baunya. Kalau dari series gold itu aku lumayan agak kurang gak nyaman sebenarnya, baunya agak nyengat, kayak bau apa ya, jenis kayak bau-bau lem kayak gitu deh. Baunya lebih nyengat banget kalau yang dari series gold. Tapi kalau buat series glowing enak banget. Dan kabar baiknya, kalian mau tahu, untuk satu paketnya ini itu kan, untuk satu paket ini ya, dari toner, facial wash, serum dan day cream, night cream, itu harganya cuma 280.000.
menurut aku untuk skincare segini ini murah banget. Nih, buat day cream dan night creamnya itu isinya 10 gram ya. Aku punya dan MS Glow. Nih, aku punya MS Glow. Ini 12 gram dan ini 10 gram. Bedanya cuma 2 gram doang. Dan untuk serumnya itu isinya 10 mili. Ya, 10 mili. Kalau di MS Glow itu enggak pakai serum ya, guys. Enggak ada serumnya. Dia cuma 4 item. Jadi cuma day cream, night cream, facial wash dan toner. Sedangkan kalau di Davina itu ada serumnya. Untuk tonernya sendiri itu isinya 100 ml ya. Kalau di MS Glow itu tonernya sekitar isinya cuma 60 ml aja. Kalau facial washnya sama, isinya 100 ml, itu sama aja. Nih, untuk beda perbedaannya ya. Ini sebenarnya aku pernah cerita buat jenis muka itu kan beda-beda ya, guys. Jadi adik aku pernah pakai series glowing, itu memang gak cocok. Aku review, ini benar-benar Hana review, yang bukan aku lagi pakai Davina terus aku membaik-baikkan Davina, itu gak sama sekali. Aku juga jual Davina dan aku juga jual MS Glow, tapi aku tipe yang memang kalau memang itu bagus, di aku bagus, aku bakal review sejujurnya gitu dan gak menjatuhkan brand lain juga. Ini skincare adikku, kebetulan masih di dalam tas, kemarin aku habis pergi. Nah, dia pakai MS Glow, untuk serisnya itu series yang whitening. Jadi, jenis kulit wajah adik aku itu kan dia berminyak dan beruntusan, bukan yang jerawat gede-gede itu, enggak, beruntusan dan berminyak. Waktu dia pakai series glowing, itu mukanya, wajahnya beruntusannya itu agak lebih banyak dan timbul jerawat-jerawat yang agak lebih besar. Itu setelah pemakaian satu paket itu tetap masih berlangsung, maksudnya kayak jerawat itu masih on terus gitu ya. Terus aku ganti ke series acne Davina. Aku suruh dia pakai series acne Davina. Begitu dia pakai series acne, okay, bagus. Mukanya agak yang kayak jerawatnya udah mulai ngereda, beruntusannya juga udah mulai reda. Tapi kita ini emang kulit yang memang bukan kulit putih ya. Jadi kulitnya itu memang agak sedikit cenderung hitam, tapi nggak mutihin sama sekali gitu. Kayak tone up-nya cuman kayak mukanya cerah aja gitu. Maksudnya bersihan gitu, bukan yang putih ya, bukan memutihkan. Jadi setelah dia pakai satu paket glowing dan pakai satu paket acne, aku suruh untuk berhenti dan pindah lagi ke MS Glow. Karena emang sebelumnya dia itu kan barengan sama aku kan. Aku pakai MS Glow sekitar 4 tahun, lalu aku berhenti, dia pakai MS Glow itu sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun pakai MS Glow, setelah aku ganti di Davina, wah bagus banget nih, Dek, gitu kan. Otomatis dong, otomatis ngeracunin gitu. Otomatis, Dek, dari Davina ini bagus banget tau, gini-gini, harganya sekian dan udah dapet serum kayak gitu. Dan dia tergiur. Jadi dia ganti Davina, ternyata memang udah pakai series glowing, series acne itu gak cocok di muka dia. Aku gak berani kasih series gold, karena memang series gold itu kan whiteningnya tinggi dan kulit muka adik aku itu sensitif. Jadi aku gak kasih yang series gold, aku cobain dia series glowing sama series acne dan ternyata gak cocok. Jadi balik lagi ke MS Glow. Jadi buat beberapa orang yang aku di MS Glow gak cocok kak, aku di Davina yang cocok kak, itu tipe-tipe kulit kalian masing-masing. Intinya cari yang sesuai sama kulit kalian. Jadi kalau emang nggak harus memaksakan semua pakai Davina itu cocok, enggak, pasti ada yang nggak cocok juga, ada. Dan pakai MS Glow juga ada yang cocok dan ada yang juga nggak cocok. Mungkin yang nggak cocok ya memang ada beberapa kandungan yang memang nggak cocok buat kulit kalian. Jadi kalau yang masih cocok pakai MS Glow terus pakai MS Glow. Kalau cocok pakai Davina boleh pakai Davina gitu ya, guys. Nah, ini yang udah aku review hari ini boleh banget buat kalian.
Nanti kalian aku bakal taruh di sini account ID TikTok aku, nanti kalian bisa follow dan bisa komen di video terakhir. Komennya kalau kalian mau series glowing ini gitu ya. Nanti bakal aku pilih siapa yang dapat series glowing ini. Ini cuma bener-bener aku buka aja ya buat review, karena berhubung gak ada yang pakai kan mubazir nih, mau dijual kan gak bisa. Jadi ini buat kalian. Makasih ya guys udah nonton video aku terus. See you.